Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya cintai. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam video ini. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan segala urusan kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang fenomena alam, lubang hitam di luar angkasa sebagai kuburan bintang, dan bagaimana Al-Quran dan sains membuktikannya. Mari kita mulai pembahasan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lubang hitam di luar angkasa jadi kuburan bintang, Al-Quran dan sains beberkan buktinya. Al-Quran dan sains menjelaskan tentang lubang hitam black hole di luar angkasa yang memiliki banyak cerita mengesankan. Salah satunya dijelaskan dalam buku Pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadiah Tayara. Lubang hitam di luar angkasa memiliki medan gravitasi yang sangat besar. Semua benda yang mendekat bisa langsung tertelan. Lubang hitam pun menjadi kuburan untuk benda-benda langit, seperti bintang. Para ilmuwan mengatakan cahaya pun tidak dapat melarikan diri dari tarikan lubang hitam tersebut. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan untuk mengamati lubang hitam, baik dengan mata telanjang maupun menggunakan teleskop. Namun, manusia bisa mengenali dari karakternya. Ia berjalan di angkasa seperti sapu raksasa yang menyapu dan menyedot semua materi dan energi yang berada di jalannya. Ketika gas-gas tertarik ke black hole, kemudian suhu panasnya meningkat tajam hingga jutaan derajat, serta memancarkan sinar X yang sangat besar selama perjalanannya menuju pembaringan terakhirnya di kuburan lubang hitam. Ternyata, kitab suci Al-Quran telah menyebutkan dan menjelaskan tentang keberadaan lubang hitam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku bersumpah demi bintang-bintang Al-Hunnas yang beredar dan terbenam Al-Kunas." Quran Surah At-Tawir ayat 15 hingga 16. Kata Hanasa dalam bahasa Arab berarti bersembunyi, tersembunyi, dan tak terlihat. Yakni su artinya mengerut dan bersembunyi, Al-Kunas berarti ketertutupan dan ketersembunyian. Kemudian hal ini menunjukkan substansi yang belum dikenal oleh para ilmuwan, terkecuali setelah beberapa tahun belakangan. Substansi tersebut adalah lubang hitam black hole, yakni suatu kondisi dari bintang-bintang raksasa, hingga akhirnya disebut sebagai kuburannya bintang-bintang. Fakta menarik tentang lubang hitam di luar angkasa sebagai kuburan bintang dan bagaimana Al-Quran dan sains membuktikannya memiliki banyak hikmah yang bisa kita petik. 1. Menghargai keagungan Allah, melihat fenomena alam seperti lubang hitam bisa membuat kita semakin mengagumi keagungan Allah. Ini adalah bukti bahwa Allah adalah pencipta semesta yang memiliki kekuasaan tak terbatas. 2. Memahami keajaiban Al-Quran, fakta bahwa Al-Quran telah membahas tentang fenomena ini ratusan tahun sebelum ilmu pengetahuan modern membuktikannya menunjukkan bahwa Al-Quran memang benar-benar firman Allah yang penuh keajaiban. 3. Menginspirasi untuk belajar, fakta-fakta ini juga bisa menginspirasi kita untuk terus belajar dan mencari ilmu. Ilmu pengetahuan dan agama bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua sisi yang saling melengkapi. 4. Menghargai siklus kehidupan, lubang hitam sebagai kuburan bintang juga mengingatkan kita tentang siklus kehidupan. Semua yang ada di dunia ini, termasuk bintang-bintang di langit, memiliki awal dan akhir. Ini adalah pengingat bagi kita untuk selalu bersyukur dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Allahu a'lam bisawaf. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menambah wawasan kita dan membuat kita semakin yakin bahwa Al-Quran dan sains sejalan. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan petunjuknya. Jangan lupa untuk terus mencari ilmu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.